Hai guys, hari ini kita akan membahas BTS 84 dari Dormakaba. Barang yang dicari-cari banyak orang, kenapa ya? Yang biasanya dicari banyak teman-teman yang ada hole open. Apa sih hole open ya? If you like this video, don't forget to like and subscribe and share with your friends. Ini BTS 84 dari Dormakaba. Jadi ini floor hing, sudah ekonomis, tapi sudah teruji. Made by Dormakaba. 84 ini adalah floor hing yang sudah ada 3 kategori. EN2, EN3, dan EN4. Jadi kalau pesen barang, jangan salah pesen. Ya. Karena barangnya itu memang beda-beda. EN2 untuk lebar pintu sampai 85 cm. EN3 untuk lebar pintu sampai 95 cm. EN4 untuk lebar pintu sampai 1,1 meter. Lebar ya, 1,1 meter. Tiga produk ini untuk beban pintu yang maksimum beratnya 100 kg. Dari kategori flooring ini, paling ekonomis dan paling bagus sudah tested untuk Eropa, itu adalah BTS 84. Yang biasanya dicari banyak teman-teman, itu yang ada hole open. Apa sih hole open ya? Nah, jadi kalau pintu lagi kebuka di 90 derajat ya, kadang-kadang bisa ada yang nahan gitu ya, walaupun nggak ada orang yang nahan, tiba-tiba berhenti sendiri. Nah, itu tuh hole open ya. Jadi kita bisa setting di hole open 90 derajat. Ini juga waktu pesan harus tahu mau yang hole open atau yang mau yang tidak. Itu bukan adjustment ya. Keunggulannya apalagi floor hingnya 84 dibandingkan dengan merek-merek lain ya. Ini sudah tested IN1154. Itu sudah standarnya Eropa. Jadi harus mencapai IN1154 baru bisa dijual di Eropa ya. Nah, salah satu tes yang penting itu adalah 500.000 cycle test. Bro, itu flooring, bro. Dibuka tutup, buka tutup 500.000 kali, bro. Bayangin kan, untuk menjadi kualitas setinggi ini, untuk harga segini, itu sangat-sangat ekonomis. Khusus Anda yang di Indonesia, kita udah siapin link di bawah. Ya, link di bawah untuk langsung beli via partner-partner sales kita. Ya. Kita ada jual paket-paketan. Ya. Mau yang body only, mau yang komplit dengan aksesoris, mau yang komplit dengan patch fitting. Lalu keunggulan BTS 84 ini apa lagi? Ya. Dia ada dua speed yang bisa disetting. Satu setting untuk merubah speed dari 130 derajat sampai 20 derajat. Satu speed untuk merubah setting dari 20 derajat ke 0. Settingannya juga gampang sekali. Itu cuma sekrup-sekrup di setting-setting. Ya, jadi waktu pasang nanti kan Anda bisa sesuaikan kurang kencang, kurang cepat tutupnya di setting. Kurang pelan tutupnya di setting. Ya. 84 pun juga bisa diganti. Spindle-nya dipanjangin, dipendekin, itu spindle-nya dijual terpisah. Jadi waktu beli barang, harus di-planning. Jangan udah kepasang, pintu sudah naik, baru, aduh lantainya kurang naik, lantai kurang turun. Jika ingin melihat kita unboxing barang BTS 84, silahkan subscribe, nanti kita bisa lihat bareng di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami.